Siasi ini beratus kitab sebagai rujukan. Ulama duduk bukan sekadar ulama dalam PAS, bahkan ulama di luar negara juga dibawa masuk untuk bincang bagaimana nak wujudkan tahaluk siasi bersama dengan parti-parti yang lain. Baik tuan-tuan, ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, waktu itu tuan-tuan, Nabi SAW mula untuk bangunkan kerajaan di Madinah. Waktu itu Islam fragile, orang putih kata, dia lemah masih dalam keadaan rapuh. Apa yang Nabi buat? Nabi mengadakan tahaluk siasi. Dengan siapa Nabi buat tahaluk siasi? Bukan setakat orang bukan Islam, tetapi termasuk orang-orang Yahudi. Tuan-tuan, Masalli ala Zain Muhammad, ada di situ Bani Qainuqa, ada di situ Bani Quraizah, dan beberapa daripada kelompok-kelompok yang lain yang tidak setuju, tidak mahu untuk masuk Islam, tetapi mereka setuju dengan dasar Nabi SAW. Kami kelompok Islam datang untuk bangunkan negara Islam Madinah. Kamu mahu untuk masuk Islam? Kami tak mahu untuk masuk Islam. Habis, kalau tak mahu masuk Islam, setuju tak dengan dasar yang kami bawa begini, begini, begini? Ya, kami setuju dengan dasar kamu, tetapi kami tidak mahu masuk Islam. Baik, kita adakan kerjasama untuk mempertahankan politik Nabi SAW. Dan Tuan Nabi adakan kerjasama bukan setakat dengan orang Islam, bukan setakat dengan orang bukan Islam, bahkan Nabi wujudkan kerjasama dengan orang-orang Yahudi pada ketika itu. Tahaluk siasi. Dia kata, bukan macam tu Ustaz. Pasal apa mereka pilih DAP? Pasal apa pilih PKR? Pasal apa tak pilih UMNO? UMNO kan tu parti Islam belakang. Dan sekalian masalah yang Allah Sayyidina Muhammad, ya Islam UMNO, Islam yang menolak Islam. Islam UMNO, Islam yang duduk atas Melayu, bukan atas Islam. Kita tuan-tuan, subhanallah, masalah yang Allah Sayyidina Muhammad, dengan DAP, dengan PKR, ada titik pertemuannya yang tak ada titik pertemuan ini dengan UMNO. Apa dia? PAS nak kepada keadilan. DAP juga nak kepada keadilan. Apatah lagi parti keadilan sudah pasti nak kepada keadilan. Tanda sekalian masalah Islam Muhammad, adil kepada rakyat. Tuan-tuan, tengok macam mana tidak adil. Tak boleh, kita tak boleh duduk dengan UMNO. Pasal UMNO menzalimi rakyat. Lawan adil, zalim. Mereka menzalimi rakyat. Zalim lagu mana? Subhanallah. Hak rakyat mereka ambil sewenang-wenangnya untuk kemewahan mereka. Tuan-tuan, apabila Nabi SAW, tuan-tuan tengok peperangan Uhud. Subhanallah, masalli ala Sayyidina Muhammad. Waktu dalam peperangan itu, tuan-tuan baca balik sejarah bagaimana tentera Islam akhirnya diuji dengan harta benda. Tuan-tuan, masalli ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Mekah yang main perang lawan dengan Nabi SAW, mereka ni tuan-tuan bawa harta yang banyak. Pasal apa? Pasal harta ni tuan-tuan jadi motivate mereka untuk menang dalam peperangan tersebut. Bawa harta, angkut semua main daripada rumah ni. Segala TV-TV, PTA, radio-radio, apa semua, ekstro, peri-peri, ekstro pun angkut pergi sekali. Bini sampai marah ni, apa siapa nak tengok cerita final Maharaja Lawak dia tak boleh. Nak bawa pergi perang. Angkut semua bawa pergi perang. Pasal apa? Nak bagi semangat. Tentera Islam lawan nak pergi perang tuan-tuan sebab nak mati syahid. Tentera musyrikin tuan-tuan nak pergi perang tak ada tujuan. Atas apa nak pergi perang tu? Sebab dendam. Oh, kalau dendam menang dapat apa? Menang tak dapat apa. Kalah tak dapat apa. Kalau itu tak boleh pergi perang. Bawa harta yang banyak, tujuan dia hampa mesti menang dalam peperangan ini. Dalam hampa kalah, habis semua nanti akan dipunggah, diambil oleh tentera Islam. Mesti menang. Subhanallah. Itu motivasi dia pak. Akhirnya tuan-tuan dibawa semua, subhanallah, masalah yang sama tuan-tuan sekalian, pergi peperangan. Tak mau kalah, sungguh-sungguh berperang, tak mau kalah. Sebab kalau kalah, habis barang-barang tu, harta benda mereka dirampas oleh orang tentera Islam. Tu saya cerita, orang musyrikin lama dah mati tuan-tuan sekalian. Tetapi perangai orang musyrikin tu sampai lani tu ada, perangai orang musyrikin. Apa dia? Tuan-tuan sanggup buat apa saja demi menang tuan-tuan sekalian. Buat apa saja? Pasal apa? Sebab tahu kalau kalah, subhanallah, habis misuruh. Harta habis semua nanti kena rampas. Segala yang dia buat sebelum ni tuan-tuan semua akan dikorek habis. Rahsia-rahsia semua tuan-tuan sekalian akan dibawa ke mahkamah sebagainya. Maka kita wajib pertahan. Pasal apa? Pasal kalau kita kalah, tak ada apa lagi dah nak makan, tak ada lagi sumber keuangan dan sebagainya. Nampak?
sanggup buat apa saja tuan-tuan mustali Allah Sayyidina Muhammad. Kita jumpa ratusan ribu orang-orang tuan-tuan sekalian yang bukan warga negara yang ada IC. Dapat IC. Kita bawa pi tuan-tuan ni senarai ni daftar pemilih. Ni mai daripada mana ni? Ada orang Myanmar ni, ada orang daripada Bangladesh ni, apa orang kita tak kenal. Kalau kau kampung saya tuan-tuan, kampung di Perlis tu, kampung besar mana sangat. 1000 pengundi boleh kenal setiap seorang tu. Tiba-tiba ada orang Myanmar, nama orang Myanmar, nama orang apa sebagainya tuan-tuan yang pelik ni kita. Bawa pi dekat pejabat SPR, SPR dan apa, mereka ni ada IC. Oh, mereka boleh mengundi. Dia kata pi cek dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Kita pi cek dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Ni orang ni bukan ada dalam kampung kami. Ni nama pelik-pelik macam ni. Dia kata kami cuma bagi IC yang approve dia orang atas kami, Kementerian Dalam Negeri. Subhanallah, masalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanggup gadai negara sekali. Ada seorang Indon mai. Tuan-tuan, seorang kawan saya ada kontraktor. Dia panggil dia punya orang Indonesia dia. Dia kata mai nak pi renew visa. Dia kata, "Sorry," dia kata, "Pak, dah bapa nak renew lagi, dia saya sudah ada IC," dia kata. Lah IC. Baru berapa lama mai tuan-tuan ada IC? Dapat mana IC ni? Oh, dapat dekat Kuala Lumpur. Kena bayar berapa? Bayar 2,500, bukan bayar dekat kerajaan, bayar dekat broker yang bagi IC. Tuan-tuan, tu baru satu kita jumpa menyerak darah kita. Takkan hamba sanggup gadai negara sendiri untuk sekadar-kadar nak menang tuan-tuan sekalian, sanggup untuk gadai negara sendiri. Sekarang berkelahi dengan China lah, berkelahi dengan India lah, rampai tanah lah, apa semua sebagainya tuan-tuan sekalian. No, dulu waktu tuan-tuan subhanallah merdeka, orang Cina, orang India ada 2% sahaja. Akhirnya berkembang. Sekarang dah 40 lebih peratus. Subhanallah dan sekalian. Ni bayangkan nanti 10 tahun akan datang ni orang-orang Indonesia, orang-orang Bangladesh, orang-orang Nepal yang diberi IC secara percuma ni tuan-tuan, nanti kompet berkelih dengan anak-anak kita. Mereka ada kerakyatan, mereka ada IC yang mereka boleh berniaga, mereka boleh beli rumah, mereka boleh beli tanah. Macam kita. Sanggup untuk gadai tuan-tuan negara sendiri. Sebab apa? Sebab nak pertahankan kemenangan, nak duduk di Putrajaya, supaya semua harta negara boleh kau bagi ke anak bini, bagi dekat keroni, bagi kat kita 500, lepas tiba 250 juta. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, masalli ala sayyidina Muhammad. Kita bongkar satu demi satu yang sepatutnya bagi balik kepada rakyat tuan-tuan pendapatan negara. Macam berlaku di Kelantan tuan-tuan, tanah ni subhanallah, Kelantan ambil minyak daripada negeri Kelantan, ambil minyak daripada telaga yang duduk di persisir negara Kelantan, negeri Kelantan. Sanggup tak mau bagi royalti tu kepada orang di Kelantan yang 90% dia orang Melayu tuan-tuan? Sanggup tarik pipe tu bawa pi dekat Thailand, bayar dekat Siam lagi sanggup daripada bayar dekat orang Melayu sendiri, sebab orang Melayu Kelantan tak sokong mereka. Ini zalim tuan-tuan. Ambil harta daripada rumah orang tuan-tuan, pi bagi dekat orang, curi duit hak orang. Itu zalim namanya. Subhanallah, masalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, nanti Allah sekalian, itulah yang berlaku. Sanggup pi, subhanallah, kita cerita tentang cincin 24 juta. Kita cerita lagi tuan-tuan tentang bagaimana belanja satu malam tidur di Dubai, satu malam harganya RM100,000. Kos penginapan satu malam Perdana Menteri dan isteri Perdana Menteri di Dubai RM100,000. Kita duduk kat kampung ni rumah RM35,000 tuan-tuan sekalian, anak 7-8 orang. Subhanallah, mereka tidur satu malam je RM100,000. Duit siapa? Duit kita. Subhanallah, masalli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan sekalian. Eh, dah tahu saya tak takut dengan saya. Saya bukan pernah bayar cukai pun. Saya duduk kerja pimpi, laut, apa rumah kerja, menurut kita apa pendang. Siapa kata kita tak bayar cukai? Tuan-tuan beli gula, ada cukai. Tuan-tuan beli air mineral, ada cukai. Tu motor Honda Cup, pakai tak motor Yak-Fai? Adalah motor Yak-Fai SPG Ustaz. Haa, main lah abang. Yak-Fai tu, daripada kepala sampai tangki minyak, tu saja hang punya. Daripada tangki minyak sampai lampu belakang, tu kerajaan punya. Tu cukai. Subhanallah, masalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian. Baik. Tuan-tuan mati Allah sekalian, orang-orang musyrikin sanggup buat apa saja untuk mempertahankan harta dia. Subhanallah, tak mau kalah, pasal kalau kalah nanti habis harta semua.
akan dirampas. Tuan-tuan sekalian, kita adakan kerjasama dengan DAP, kita ada kerjasama dengan PKR sebab ada titik pertemuan. Kita nak seorang pemimpin yang adil. DAP juga nak pemimpin yang adil. PKR juga nak pemimpin yang adil. Tuan-tuan, kita sebagai orang Islam takkan terlepas daripada tanggungjawab dosa dan pahala atas benda apa yang kita buat dalam hidup kita. Saya duk pesan tak mana dekat kafilan raya ni pi, tak mana kuliah pun saya buat benda yang sama. Jangan duk anggap kata kita pi mengundi, kita pi pangkah itu tak bersangkut dengan dosa dengan pahala. Subhanallah tuan-tuan sekalian, bahkan pi mengundi itu ada jadi dosa, ada jadi pahala, dan masalahnya dosa dan pahala ni akan mengalir terus. Kita dah 100 tahun dalam kubur tu, kalau jadi pahala, pahala itu tetap mengalir. Kalau jadi dosa, dosa itu tetap mengalir walau 100 tahun kita dah mati dalam kubur. Nabi SAW sebut, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang ajak kepada satu benda baik, pahala baginya seperti dia buat benda tu. Baik tuan-tuan sekalian Muslimat, bila masuk pilihan raya, tuan-tuan akan ada dua calon yang tuan-tuan nak pilih. Dua kelompok, dua jemaah. Satu kelompok A, satu kelompok B. Satu kelompok PAS, satu kelompok BN. Dan alhamdulillah tuan-tuan, sekadar pencerahan kepada tuan-tuan, tadi setelah mesyuarat akhir, subhanallah, kita mendapat maklumat daripada pimpinan, alhamdulillah, secara rasminya insyaAllah PAS akan bertanding di N21 Sungai Aceh. Takbir. Tuan-tuan dan perempuan berjamaah sekalian, ada dosa, ada pahala. Baik, dalam nak memilih ada dua. Satu Pakatan Rakyat diwakili oleh PAS di sini. Satu BN diwakili oleh UMNO. Tuan-tuan berjamaah sekalian, waktu nak memilih itu tengok orang yang bertakwa kepada Allah, dia nak buat apa pun dia tengok nilainya, dosa, pahala, surga, neraka. Satu kelompok, satu jemaah nak kepada Islam. Satu kelompok, satu jemaah sentiasa mengajak orang untuk kembali mentaati Allah. Tuan-tuan subhanallah, waktu kita memerintah Pulau Pinang dulu, saya ingat waktu itu Masjid Syed Muhammad, apa yang berlaku? Guan Eng dengan pimpinan-pimpinan negeri, apa dia buat tuan-tuan? Waktu itu subhanallah, Masjid Allah Syed Muhammad, dia panggil satu mesyuarat, ditubuhkan Majlis Jabatan Kuasa Syura Kerajaan Negeri. Alim-alim ulama, tok-tok guru, ustaz-ustaz duduk buat satu kumpulan dalam kerajaan negeri, dibiayai oleh kerajaan negeri, akan memantau segala urusan berkaitan dengan keagamaan kerajaan negeri Pulau Pinang. Waktu itu tuan-tuan ingat kecoh jadi apa? Jadi sambut Maulid Nabi. Tuan-tuan sekalian, mereka kata kerajaan Pulau Pinang tak bagi orang sambut Maulid Nabi. Kita kata dalam mesyuarat itu ada benda yang lebih hebat daripada sambutan belara. Sambut belara tuan-tuan sekalian, sallallahu ala Muhammad, sambut belara tuan-tuan ni kepiah congkok ni sampai lapan ici sikit-sikit. Dengar apa semua tuan-tuan sekalian, rambut dengan jambul keluar apa semua. Habis-habis belara, balik semayang zuhur pun tak. Tiba makan sepinggan apa semua, orang azan dia start motor balik. Tak jadi manfaat apa belara kalau Islam tak mampu. Kita kata kita ubah konsep. Ubah konsep ke mana? Kita buat program di seluruh negeri Pulau Pinang ni, seluruh masjid kita arahkan untuk buat program sambutan Maulid Rasul, buka kitab, baca, ajak orang kampung bagi kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kenal perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik daripada belara. Depa kata kerajaan negeri Pulau Pinang dah tak bagi, haramkan belara sebagai tuntut fitnah. Tuan-tuan subhanallah, peningkatan daripada apa ni, peruntukan untuk agama Islam di Pulau Pinang meningkat daripada 8 juta meningkat setiap tahun sampai sekarang sudah 60 juta lebih. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, tu yang kata tak mau sangat dengan Islam. Kita duduk di Pulau Pinang, kita rasa bagaimana seronoknya berdakwah di Islam di Pulau Pinang. Masjid mana tuan-tuan yang tak ada kuliah lah ni, tuan-tuan singgah je mana-mana masjid di Penang ni tuan-tuan, hampir semua masjid ada kuliah pada setiap malam. Sebab
Wateng kata, nak bagi mereka ni ada ilmu, orang yang ada ilmu mudah nak jaga, mereka akan jadi baik. Satu-satunya negeri dalam Malaysia ni, tuan-tuan, negeri Pulau Pinang ini, yang bagi setiap tahun RM100 pengiktirafan kepada hufaz, orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Di mana? Pulau Pinang ni. Yang mereka kata ketua menteri dia cukup anti kepada Islam. Wan Eng kata apa? Kita akan, kalau boleh, kita nak setiap rumah di Pulau Pinang ini ada seorang hufaz, orang yang menghafaz Al-Quran. Masya Allah Rabbi. Azhar Idrus kata apa? Saya di tempat saya di Terengganu, saya nak pergi mengajar di tempat saya pun tak boleh. Tapi saya mai Pulau Pinang. Wan Eng kata apa? Ustaz nak pergi mengajar di mana-mana masjid, silakan. Tak jadi masalah. Subhanallah. Pertama kali dalam sejarah selepas daripada kita memerintah, tuan-tuan, azan dilaungkan di padang kota. 30,000 orang pergi sembahyang maghrib dan isyak di padang kota. Bayangkan, daripada zaman tuan-tuan Francis Lai mendarat dulu ni sampai lah ni, itulah pertama kali azan dilaungkan di padang kota. Bila? Selepas pemerintahan Pakatan Rakyat. Subhanallah. Satu kelompok tuan-tuan nak kepada Islam, satu kelompok lagi suka kepada benda maksiat. Mereka panggil main Gangnam Style tu, saya tu, betul tak? Kau tak tahu tu yang rupa Gangnam Style tu. Ni tahun ni boleh jadi kan ni? Syekh Pai Ustaz pakai serupa dia pada ni. Masya Allah Rabbi. Panggil dah. Bayar 2 juta. Subhanallah. 2 juta bayar 8 minit yang ni. Subhanallah. Musalli Azamat. Penuh anak-anak muda ni main. Masya Allah Rabbi. Suka anjurkan perkara maksiat. Panggil pula lu turun. Subhanallah. Di mana lu? Di Kuala Lumpur. Main K-pop. K-pop betul tak? Betul tak? Saya pun tak. Nari pakai seluar dalam lu. Sebab dia pakai seluar dalam. Masya Allah Rabbi. Pekat turun pergi tengok. Masya Allah. Suka kepada maksiat. Kita buat program agama, mereka buat program maksiat. Waktu Azhar Idrus turun di apa, padang kota hari itu, waktu yang sama mereka boleh anjurkan satu konsert tuan-tuan Masalah Zaman. Di mana? Di Bayang Baru. Panggil Jemaah Abdillah turun yang dah sign Borang UMNO. Panggil Emises turun yang dah sign juga Borang UMNO. Supaya anak muda tak pi dengar kuliah, supaya anak muda pi tuan-tuan dengar konsert. Iman kita ni tuan-tuan takkan gamak untuk pilih orang yang nak maksiat. Takkan tergamak untuk pangkah orang yang nak maksiat. Iman kita takkan tergamak. Tapi bila pi pilihan raya, sanggup hampa pangkah BN, hampa tanggung nanti setiap program maksiat yang dia buat. Dosa tu akan mengalir kepada orang yang melantik depa tu dah sekali. Ingat. Tuan-tuan, waktu kita sambut tahun baru di Shah Alam baru ni, hari tu kita buat di Stadium Melawati, pagi Azhar Idrus dan lain-lain, 100,000 orang turun. Waktu yang sama, di tempat yang berdekatan di ICT, yang 90% penduduk Shah Alam ialah penduduk-penduduk Islam, mereka panggil artis-artis turun, bukan setakat artis tempatan, panggil artis luar negara turun dekat situ. Mai ni program anak muda, yang ni yang hampa nak, jangan pergi tu. Azhar Idrus mai, jangan pi program agama. Mai duduk sini. Ni konsert kami buat. Tuan-tuan sekalian Masa Jemaat. Jahatnya orang ini. Iman kita takkan sanggup untuk memilih orang yang nak kepada maksiat. Iman kita sudah pasti akan memilih orang yang nak kepada agama. Tetapi pasal apa? Bila pi waktu nak mengundi, sanggup untuk pilih pangkah orang yang nak kepada maksiat. Tuan-tuan sekalian Masa Jemaat, ingat. Kalau kita lantik seorang pemimpin Islam yang nak kepada agama, kita bawa dekat sini tokoh Ketua Pemuda Pulau Pinang, yang kalau tuan-tuan tahu sejarah Memali, tahu sejarah Memali, sejarah Memali bagaimana 14 orang syuhada yang telah terbunuh dalam serangan di Memali, yang mengorbankan di antaranya Ibrahim Libya. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah Sayyidina Muhammad, salah seorang daripada mangsa yang diserang pada waktu itu, yang kena 12 das tembakan, tuan-tuan, ialah ayah kepada calon kita ni, Fatih Mahfiah.
Kalau tuan-tuan tengok video Memali yang dia tunjuk tu, ada seorang lelaki tuan-tuan yang duk pi buat urusan dengan polis pada waktu tu, bila dia beralih sahaja terus dia tembak. Itu namanya Fatih Mak Piah, ayah kepada calon kita Ustaz Mak Yusni Mak Piah. Sejarah. Dia tak mati dekat situ. Dia meninggal kemudian tahun 2001 kalau tak silap saya, meninggal selepas bagi kuliah subuh. Tuan-tuan, perjuangan diteruskan oleh anaknya, duduk di sini semenjak balik daripada Pakistan. Balik menuntut DUIA, Universiti Islam, Universiti Islam apa ni, Islamabad di Pakistan. Balik mari duduk dekat sini tuan-tuan, saya sempat terus duduk di Pulau Pinang. Dan subhanallah, masa dia zaman, seorang yang insya-Allah ada kelebihan dalam agama, boleh memimpin kita dalam agama. Kalau ada kematian, insya-Allah calon kita ni tuan-tuan, kalau diberikan kemenangan YB kita ni, boleh memimpin sembahyang kita, boleh berkhutbah kepada kita, boleh memimpin. Kalau ada kematian, dia boleh semayangkan jenazah kita, bahkan dia reti untuk tuan-tuan memandikan jenazah mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Dia boleh pi urus tuan-tuan, reti bagaimana nak menguruskan jenazah mak dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan, kita boleh panggil dia untuk buat tahlil bagi pihak kita, tolong bacakan doa kepada kita. Dan sekarang dia telah bangunkan dua sekolah, satu sekolah di Pematang Pau dan satu Ma'ad Tarwis di Alma, di bawah dia sendiri tuan-tuan sekalian. Orang yang mahir insya-Allah, ada pengetahuan dalam bidang agama, yang bukan hanya nak memimpin kita di dunia tetapi nak bawa kita, nak pimpin kita sampai ke negara akhirat insya-Allah. Orang macam nilah nak jadi, nak kita nak ambil dia jadi pemimpin kita. Subhanallah. Ingat tuan-tuan, setiap apa yang diusahakan, hasil daripada kita pilih dia tuan-tuan, pahala tu akan mengalir kepada kita. Selepas kita memerintah nanti insya-Allah, kita akan pastikan tidak ada lagi maksiat-maksiat yang berleluasa. Kita akan usaha supaya kurang maksiat. Kita akan usaha untuk ajak orang untuk kembali mentaati Allah. Kita akan susun program-program keagamaan yang banyak. Kita akan halang daripada melakukan, daripada duk buat, duk jual, duk buat, duk buka kedai-kedai arak, kedai-kedai judi dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, setiap daripada orang yang beramal dengan pahala tersebut, amalan tersebut, pahalanya akan mengalir kepada kita yang memberi undi kepada jemaah Islam. Kita mati 100 tahun dah, 200 tahun dah dalam kubur, selagi ada tuan-tuan sekalian orang beramal dengan ilmu, beramal dengan benda yang kita lantik dulu tuan-tuan sekalian, mengalir pahala tu sampai kepada kita dalam kubur. Ingat sebaliknya, kalau kita lantik orang yang nak kepada maksiat, kalau kita lantik orang yang nak kepada hiburan, kalau kita lantik orang yang akhirnya bagi lesen judi, bagi lesen arak, tunggulah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tak payah pergi minum arak, tuan-tuan tak payah pergi disco, tuan-tuan tak payah pergi konsert. Cukup tuan-tuan melantik depa-depa anjurkan program demikian, dosanya akan mengalir kepada tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tiap-tiap hari duduk depan mihrab jadi imam dekat masjid yang tuan-tuan pimpin, tunggu tuan-tuan sekalian, benda takkan terlepas daripada dosa dan pahala. Akan mengalir 100 tahun dah duduk dalam kubur, dosa mengalir, dosa mengalir. Orang buang anak, orang pergi konsert, orang minum arak, dosanya mengalir, mengalir, mengalir kepada tuan-tuan yang telah melantik, salah melantik pemimpin yang duduk di kalangan tuan-tuan. Jadi ingat tuan-tuan, ingatlah pesanan Imam Habib Abdullah Haddad. Tiga kelompok orang yang berhadapan dengan satu kelompok orang yang suka kepada perkara kemaksiatan. Yang pertama kata Imam Habib, kalau ada di kalangan orang itu yang suka kepada perkara maksiat, di depan dia itu ada sekelompok manusia yang suka buat konsert, yang suka bagi lesen arak, yang bagi lesen judi, yang buat benda-benda maksiat tuan-tuan sekalian, masalli ala Sayyidina Muhammad, dia ni redha dengan perbuatan maksiat, bahkan menyokong dengan orang yang suka kepada perbuatan maksiat tersebut. Kata Imam Habib, orang yang buat maksiat itu akan dihumbankan dalam neraka, dia pun takkan terkecuali akan ikut bersama dengan orang yang maksiat itu. Yang kedua tuan-tuan musalli ala Sayyidina Muhammad, satu kelompok manusia yang bila dia berhadapan dengan kelompok yang suka kepada perkara kemaksiatan, subhanallah, dia berlepas diri. Dia kata, mereka nak buat maksiat, mereka punya sukalah,
Depa nak pi hiburan, depa nak pi konsert, depa nak minum arak, depa nak buat apa, depa punya sukalah. Aku boleh duduk masjid tiap-tiap hari pegang tasbih, naik motor pi balik, pi balik apa semua, semayang tak tinggal duduk jemaah. Cukuplah buat aku, depa nak buat depa punya pasal. Itu orang tentang sekalian Musali Samad, dia berlepas diri. Dia kata aku di atas pegang. Kono pundak, kono pundak. Kata Imam Habib, orang yang berlepas diri ini, dia juga akan dibumbankan dalam neraka bersama dengan orang yang buat maksiat. Pasal apa? Pasal dengan dia duduk berdiam diri itulah, maksiat itu makin bermaharajalela. Maksiat itu makin besar, maksiat itu makin hebat. Yang ketiga, satu kelompok lagi kata Imam Habib, ialah apabila ada orang yang melakukan maksiat kezaliman di depannya, dia berusaha untuk menghapuskan maksiat tersebut. Dia berusaha untuk menghapuskan kezaliman tersebut. Bukan setakat tentang sekalian dia tidak reza, bahkan dalam masa yang sama dia berusaha untuk menjatuhkan kezaliman tersebut. Orang ni sahajalah kata Imam Habib yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tiga benda ni, tiga kelompok ni, tuan-tuan pilih nak duduk tak mana. Ingat, iman kita sudah pasti akan memilih orang yang nak kepada Islam. Iman kita sudah pasti akan memilih orang yang nak kepada agama. Kalau tuan-tuan sanggup untuk memilih kepada perkara maksiat, kita kena cek tengok apa masalah dengan iman kita ni. Mesti ada something wrong somewhere yang kita kena perbetul. Baik tuan-tuan, teruslah bekerja untuk kemenangan. Kita nak bawa Islam duduk di tempatnya, InsyaAllah. Kita nak merasakan bagaimana nanti indahnya Islam memerintah suatu hari nanti, InsyaAllah. Tuan-tuan sekalian, kita nak keadilan duduk di tempatnya. Kita sudah benci dengan kezaliman, kita sudah benci dengan penindasan. Cukuplah 50 tahun kita ditindas, kita ditipu, cukup dah. Sekarang ni masa untuk berubah. Kalau kita tak menang kali ini tuan-tuan, kita tak tahu apa akan jadi lepas ni kita datang. Tolehlah tuan-tuan bekerja bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Buat kerja sungguh-sungguh, insyaAllah. Siang dan malam dalam masa beberapa hari ini, kerja sungguh-sungguh tuan-tuan. Soalnya Allah Syahimah, kalau dia cuti-cuti dulu. Kita nak bagi jatuh, kita nak jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional dulu, insyaAllah. Lepas tu kita rehat, Zat. Lepas tu kita sambung kerja balik, insyaAllah. Ya, cukup sekadar itu tuan-tuan. Kita nak bagi ruang masa yang panjang untuk ceramah berjumpa kita yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian yang saya kongsikan pada malam ini menjadi manfaat kepada kita. Teruslah bekerja untuk Islam istiqamah dan tuan-tuan dalam perjuangan. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk kita mengambil alih Putrajaya dalam pilihan raya yang akan datang, insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.